Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya sama Kang Alman disuruh test drive bawa mobil karena rencana insyaallah nanti mau dibeliin mobil, insyaallah amin ya. Dan hari ini kita langsung test drive bersama Kang Willy dan juga Tefeni, tapi Tefeninya lagi beli tahu Sumedang, guys. Dan mobil yang mau saya coba adalah Honda Brio. Nah, sebentar Kang Alman, tolong ditelepon. Ini udah. Bentar. Ini Kang. Udah mau coba. Udah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Boy. Nah, hari ini saya nyoba atau test drive mobil Brio, Kang ya. Gimana? Cocoknya, Boy? Ya, sangat cocok, Kang. Yang penting metik. Waduh. Ya, jadi biar Abuy ini betah di Subang. Masya Allah, Kang. Sebenarnya nggak dibeli mobil juga udah sangat betah, Kang. Terima kasih banyak. Apalagi udah mau dibeli mobil. Kira-kira kapan ini, Kang? Iya. Jadi apa namanya? Pada intinya biar Abuy maju di Madura. Amin, Masya Allah. Nggak ada teman. Bukan nggak ada teman ya? Apa nggak ada teman kolaborasi? Maksudnya gitu? Iya, Kang. Nah, sekarang di Subang ada istri, nanti saya pulang juga bentar lagi. Jadi siap. Istri di sini 1 bulan. Iya, Kang. Nanti saya pulang nganterin istri. Berarti insya Allah nanti kalau lancar, pas Kang Alman pulangnya mau beli mobil gitu. Iya. Insya Allah. Brio cocok ya, Boy? Cocok, Kang. Jadi ya untuk seperti saya sih, ya ini udah lumayan bagus gitu. Ya kalau ada yang lebih tinggi juga nggak apa-apa. Dijegat polisi, dipulangin ke Madura. Ya ntar bikin SIM dulu, Kang. Ada ini SIM Arab, Kang, yang saya pakai. Iya. Apa namanya, Boy? Ya, Kang. Mobil kamu yang di Jeddah ini udah nggak bisa dikeluarin lagi ya? Udah enggak, Kang. Jadi masalahnya kemarin sih yang update terbaru itu juga saran dari teman-teman udah biarin aja katanya. Karena pada intinya juga namanya juga bukan disita sih, Kang. Apa ya, perusahaan yang pernah saya ambil itu mungkin ya ada surat-surat yang kurang lengkap kayaknya, Kang. Oke, terus ini untuk yang keberapa kali semenjak kamu pulang bawa mobil di Indonesia? Untuk Matic ke baru sekarang ini, Kang, saya. Matic baru sekarang, kemarin bawa manual ini, Terios. Kenapa, Kang? Nyetir di Indonesia kagok nggak? Di Indonesia pertama iya, Kang. Untuk tadi pertama ya lumayan ya, lumayan kagok karena mungkin posisi duduk dan setir, dan saya baru pertama kali bawa mobil jenis hatchback seperti ini, Kang. Alhamdulillah sekarang sudah ada sedikit adaptasi dan insya Allah mudah-mudahan lancar, Kang. Iya, jadi sekarang perjalanan menuju ke mana ini? Kita ke Umi, ke Kampung Siluman. Kalau pokoknya minta doanya ke teman-teman semua, mudah-mudahan Abuynya betah di Subang. Amin. Insya Allah nanti kita belikan mobil Brio warna kuning, plat nomornya T14. Tis juga. T41 apa, Kang? T41 ya. TC apa? T41 tai. Jadi mobilnya nanti beli Brio-nya sama kayak gini, kuning. Tapi plat nomornya T41. Oke, okay, siap. Enggak apa-apa. Mutai, Mutio mau tahu, siap. Tahu juga bagus, Kang. T4 HU. Tahu ya? Iya. Ini Tefeni lagi beli, kebetulan lagi beli ini, Kang. Lagi beli tahu Sumedang. Mana ini? Sebentar. Nah, aku ini belum nyobain tahu Sumedang yang lama di Subang. Keren banget ini. Coba, ini lagi di tahu Sumedang. Apa itu? Yojo apa? Lupa. Enggak kelihatan namanya, Kang. Ojo. Tahu Sumedang Ojo, Kang. Tefeni lagi ke sana dan ini juga. Dedo di belakang, Dedo. Ini enak, Kang, sebenarnya, tapi apa ya?
cocok mungkin nggak kayak untuk 4 orang lebih dari cukup ya Kang ya, untuk jarak jauh. Iya, jadi ini mobilnya murah meriah, cocok lah kalau dipakai di Indonesia. Ya ke Madura juga enak Kang, dari suspensinya juga lumayan. Nah, Teh Fening udah datang Kang. Untuk ke Madura, mulai capek bawa mobil kecil itu. Ya santai Kang, sekarang kan ada tol. Oke Kang, Teh Fening udah datang, kita lanjutkan videonya nanti kalau sudah mau sampai ke Kampung Siluman. Iya, siap boy. Okay. Selamat di perjalanan. Amin amin, makasih Kang, makasih doanya. Assalamualaikum. Oke. Nah teman-teman, karena Teh Fening udah datang, selanjutnya kita jalan menuju ke Kampung Siluman. Nah ini Kang Alman nelpon lagi untuk ke Teh Fening. Sebentar ya, kita kenali bawa mobil Honda Vario, Honda Brio di Subang, Jawa Barat. Dan termasuk pertama kali saya bawa mobil jenis ini ya, jenis hatchback, dan Masya Allah mantap. Ini kita udah masih di Subang ini Kang ya? Iya Kang? Kita masih di Subang ya? Menyesuaikan ya. Iya. Untuk jalur gimana jalur? Jalur. Kan biasanya di sana jalur sebelah sana. Sebelah kiri, sebelah kanan ya Teh. Iya. Aman sih insyaallah Teh. Aman ya. Iya. Paling saya perlu menyesuaikan antara motor. Ya, mobil. adanya motor dan juga mungkin posisi tempat duduk ya. Nah kan kalau kamu ini kan tinggi. Nah, saya pendek jadi sedikit kayak tenggelam. Kita ke kanan nih Kang ya. Sorry guys. Motor itu, mobil mogok.